Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kang Diki Official, pastinya dengan saya sendiri ya, Diki Wahyu Nugroho. Halo bosku, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap diberi keberkahan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah di kesempatan kali ini saya akan mereview ya, ada empat ya, jadi ada empat. Nah, ini ada tradisional, yang dua ini modern, terus yang satu ini titipan ya. Kalau yang ini titipan teman, jadi ini punya teman minta dilebarkan mata bilahnya. Terus sekarang minta dijual ya, ini pisau pabrikan ya, Yongjuan ya, ini ya Yongjuan berbahan 3CR13. Nah ini ada 4 ini ya, empat. Baik, untuk yang pertama ya, saya akan mereview dari yang pertama ya. Ini ada pisau pabrikan. Untuk pisau seperti ini terus terang saya juga tidak begitu apa namanya paham, jadi kalau misal pabrikan, jadi ini orangnya di sini itu cuman minta melebarkan matanya ya. Jadi matanya ini dari yang semula kecil mikronya minta dilebarkan dan sekarang sudah dilebarkan. Ini awalnya memang tidak tajam ya kalau yang ini. Kalau yang untuk handle plastik atau fibro itu kemarin memang dari bawaan pabriknya sudah tajam. Kalau yang untuk model bulnos ini atau seperti kayu ya, ini memang kurang begitu tajam. Jadi memang perlu harus diasah ulang. Kita langsung saja ya untuk pengukuran atau diukur dimensi. Ini titipan punya temen, ini murah ini ya, ini dijual 170 ya, 170.000 belum ongkir ya. Jadi beliau ini dijual tanpa sarung ini bos, sarungnya dari ya itu dari apa namanya kertas itu yang bawahnya ini ori. Langsung kita ukur untuk panjang bilah ini 23 ya, model bulnos ya, ini full tang ya, sama saja full tang ini. Model bulnos panjang 23, untuk ketebalan ini kurang lebih di 2 mili ini ya, 2 milian ini ya, kurang lebih. Untuk terlebar ini kurang lebih di 4,5 ya, terlebarnya 4,5, model semi-semi seperti bulnos ya. Nah seperti ini pisaunya, ini pisau merek Zhongzhuan atau pisau Cina ya ini. Kita lanjut ya, langsung saja kita tes ketajaman dari pangkal. Sudah diasah, sangat tajam, tajamnya sangat gerbes. Jadi di sini saya kapasitas saya untuk sekedarnya ya, mungkin review sekedarnya karena ini juga pabrikan dan ini juga titipan temen dan ini minta dilebarkan mata bilahnya. Ini pisaunya masih baru, memang masih baru pisau merek Yongjuan. Ini minta dilebarkan matanya, minta diasah, ditajemin karena memang dari awal beliau ngomong belum tajam dan ini sudah tajam. Nah orangnya sekarang minta dijualkan gitu, titip jual, dan harganya juga menurut saya sangat terjangkau ya. Harganya ini 170.000 ya, sudah diasah ulang, posisi seperti ini ya, sudah tajam, 170.000 ya. Jadi untuk yang perihal yang ini saya tidak untung sama sekali ya. Jadi beliaunya ini cuma ngongkos untuk melebarkan mata bilah. Jadi untuk harga jual, jadi real apa adanya, saya jual juga sesuai dengan permintaan beliau, yaitu 170.000 ya. 170.000 ya, kalau menurut saya worth it juga ya. Sudah tajam. Untuk performa atau untuk di hewan saya tidak tahu menahu ya, karena juga belum apa namanya belum mereview untuk yang sedetail sejauh itu. Jadi seperti ini aja untuk reviewnya ya. Untuk selanjutnya ya, ada pisau tradisional ya. Nah, ini ada pisau Bowie full kayu johar ini, full kayu johar. Nah, bentuknya Bowie. Kalau ini handmade ya atau lokal, jadi memang ini masih ready stock. Nah, sudah turun ke batu dan kita lanjut ke BG lagi ya. Jadi sebelum di BG kita turunkan ke batu atau diasah di batu, sekarang sudah bersih atau sudah mulus lagi. Agak silo ini ya, finishing satin berbahan baja boler K110 bosku ya. Jadi ini boler K110, untuk panjang bilahnya ini 23,5 ya. Jadi 23,5, untuk terlebar sendiri bos, kita ukur terlebarnya 3,6 ya.
diameter lebarnya 3,6, untuk ketebalan 3 mili, panjangnya tadi berapa ya, 23,5 lah, 23,5. Sudah ada hand guard atau guard dari Dural ya, untuk pengaman, jadi untuk pengaman jari atau hand guard jadi cocok ya untuk digunakan sembeli, jadi ada safety-nya ya, tidak langsung polosan jadi takut merucut gitu ya. Namanya orang kan nggak tahu musibah. Sudah dipin ya, dipin kuningan, jadi pasti panjang segini persinya ya, kurang lebih 8,5 cm. Sarung dari kayu, ini full kayu memang ini, full kayu, bahan boler K110. Untuk harga ini 985 ya, harganya 985, nanti saya tulis juga. Langsung kita tes ya untuk di kertas, di stropping dulu lah, tidak usah lama-lama, sekian sekali cukup. Jadi di pangkal sampai ujung sangat tajam, bunyinya sering-sering gitu ya. Sudah sangat layak untuk sembelih ya. Yes. Silakan bosku di order ini Rp985.000. Full kayu Johar ya, kita tutup lagi. Dan untuk selanjutnya ini ada dua, berbahan baja Polar N695 ya, Polar N695 ini. Sip. Sarung dari Kidek, jadi keduanya ini berbahannya sama, warnanya juga sama, sarungnya juga sama ya Kidek. Jadi saya reviewnya semua juga boleh, satu-satu juga boleh ya. Untuk panjang bilah kita ukur ya, panjang bilah di 27, jadi ini hampir sama kayak yang kemarin kita review, cuman beda 0,5 cm ya. Kalau untuk lebar sama, karena bahan juga sama. Ini terlebar saya ngukur dari sini 4 cm, jadi lebarnya ini terlebar di sini 4 cm ya, perlu digaris bawahi juga bosku. Jadi di sini lebarnya 4 cm, untuk ketebalan kurang lebih 3,9 ya, kurang lebih 4, ini memang 4,2 bahannya regulate. Untuk handle sendiri dari Mikarta, Bowler N695 ya, ini dibanderol tidak sampai 2 juta, jadi dibanderol dengan harga 1.750. Sarung Kidek USA original, jadi tidak pernah pakai made in China ya kita. Insya Allah presisi, sarung Kidek. Nah, bilangnya seperti ini. Jadi ini bevelnya sudah ngeflat, untuk mikro atau edge-nya kita bikin agak lebaran ya. Jadi memang untuk memudahkan untuk sayatan supaya lebih mudah. Tapi ya seperti itu bos, semakin tipis, semakin apa namanya, semakin ngeflat dia semakin riskan untuk semakin ketumpuan sayatan untuk suatu daging atau benda itu semakin rawan chipping ya. Kita langsung saja untuk tes ke kresek, di sini nggak ada plastik ya. Ada tisu sebentar ya. Jadi di sini ada tisu. Ini pun tidak sengaja ya, lihat ke kanan ada tisu gitu, jadi saya ambil. Kita tes untuk ke tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, sangat tajam sekali, Masya Allah. Padahal cuma strap gitu doang sudah tajam, sudah bisa untuk belah ya. Aduh itu. Nah, ini tisunya tisu licek ya guys ya. Jadi tisunya ini tisu licek. Nah, ini sebelumnya memang tisu licek. Saya ambil lagi ya. Nah, ini tisu yang belum dipotong, belum di apa sayat slash. Tisunya ada sobeknya di tengah. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu bosku. Berbahan baja Bowler N695 ya. Nah, ini silakan. Untuk di kertas jadi sudah sangat tipis, sangat tajam. Mantap.
Silakan di order harga 1.750.000 untuk sarung kidek, keluar masuk 1000 kali 100 kali pun tidak bakal baret ya. Jadi saya jamin. Untuk harga sama, untuk dimensi juga sama, berbahan baja polder N695. Jadi ini kontennya konten juga konten dadakan, cepet-cepetan juga. Nah, kurang lebihnya seperti itu bosku. Untuk reviewnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi ada 4 ini ya. Jadi ada 4. Yang satu ini bisa pabrikan titipan ya. Misalnya ada 4. Silakan. Oke bosku, kurang lebihnya segitu dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum.